Ya, assalamualaikum. Ya, hari ini kita berjumpa lagi ya. Setelah beberapa hari, hampir satu minggu, saya tidak upload di channel ini. So, memang ada beberapa hal yang ya tidak memungkinkan untuk bikin video ya. Sehingga yang pertama juga saya belum setting tempat dulu ya. So ini adalah rekaman yang sangat sederhana, simple. Dan ya saya juga pakai celana pendek ya untuk upload pertama yang sudah sekian lama beberapa hari ini tidak upload video. So ini mohon maaf ya kondisinya seperti ini. Kita belum setup tempat, belum setting untuk rekaman. Jadi seadanya aja dulu. Oke, hari ini kita akan bahas satu buah formula ya, atau ada beberapa formula ya. Jadi kita akan coba bikin formula ini dikombinasikan ya, dikombinasikan dengan formula-formula yang lain, sehingga ini yang namanya disebut trik ya. Kalau misalkan hanya satu formula saja, misalnya hanya kita menggunakan VLOOKUP saja, nah itu kan biasanya itu bukan sebuah trik ya atau tips. Tetapi di sini karena kita gunakan beberapa formula yang dikombinasikan untuk menghasilkan sesuatu yang memang sesuai kebutuhan, maka ini biasanya disebut trik ya, seperti itu. Oke, ini adalah salah satu sampel, misalkan ada nama barang ya. Nah dari sampel ini kita akan mencari data terakhir kedua ya. Terakhir kedua kita juga bisa mencari terakhir ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Contoh di sini ada Vivo V19, ini adalah terakhir pertama gitu kan, yang paling akhir. Kemudian kalau kita lihat di sini atasnya adalah Vivo V5S ya. Ini adalah berarti data terakhir kedua. Nah, bagaimana kita bisa menampilkan secara dinamis misalkan data terakhir kedua itu apa sih namanya, nama barangnya gitu kan. Oke, jadi kita langsung aja. Ini kita coba mencari data terakhir ya, terakhir kedua. Oke, kita misalkan akan mencari data terakhir kedua seperti ini ya. Data terakhir kedua itu kalau kita lihat dengan jumlah data yang sedikit, ini kita bisa langsung cari ya, namanya Vivo V5S ya. Tapi kita akan coba di sini dengan secara dinamis. So dinamis di sini artinya kalau ada penambahan di baris berikutnya, di sini kan ada Vivo V19. Kalau misalnya di sini ada Samsung ya, di sel B16 ada Samsung, maka terakhir kedua itu akan berubah secara otomatis. Jadi kita tidak menuliskan kembali atau mencari kembali ya. Jadi kita gunakan formula itu nanti secara dinamis. Oke, yang pertama kita akan coba menentukan angka 1 dulu ya dengan fungsi row ini ya. Row itu untuk menentukan referensi ya. Referensinya adalah pertama ya, row pertama. Nah, kita akan mencari di sini di kolom B. Maka di sini kita bisa nuliskan B sampai B ya. Jadi di sini kita akan mencari angka 1 ya, di kolom B yang pertama itu nama barang di sini kan. Nama barang di sini yang ada tulisannya ya, atau yang ada teksnya, sampai dengan yang terakhir di sini Vivo V19. Oke. Row BB, kita enter. Oke, hasilnya kan 1 ya. Oke. Lalu setelah kita menemukan angka 1, kita cek di sini apakah ada baris yang kosong. Di kolom B ini, di kolom nama barang ini apakah ada yang kosong ya. Jadi kalau yang kosong berarti nanti kita tidak hitung ya, atau abaikan. So di sini kita tambahkan satu formula if. Oke, ini udah mulai kombinasi ya. If. Oke, ambil ranknya ini adalah tes logikalnya B sampai B. Artinya semua yang ada di kolom B dari baris pertama, row pertama sampai dengan row paling akhir, yaitu 1 juta sekian ya, karena ada di Office 2019 itu berbeda dengan Office 2013 atau 2007. Oke, ini BB, kemudian tidak kosong itu dengan simbol kurang dari atau lebih besar ya. Kalau kosong ya berarti tandanya seperti ini. Oke, maka di sini nilainya adalah row, value if true-nya. Oke, kalau sudah kayak gini kita enter. Oke, kita yes. Nah, ini masih 1. Kenapa 1? Karena di sini ada. Tapi kalau misalkan ada yang kosong, ketika kita cari ada yang kosong di sini. Tet. Nah, misalnya ini kan 1 semua ya. Coba kita hapus 1. Nah, ini akan ada false. Jadi false ini artinya itu nanti diabaikan ya. Yang true adalah satu, yang false adalah ya false. Nah, ini bisa dengan angka 0 gitu kan. Oke, kita undo aja dulu, kita abaikan yang ini. Oke, setelah kita dapetin angka 1 ini, maka kita akan urutkan. Ini kan yang pertama. Yang Asus Zenfone itu adalah yang pertama. Nanti kita akan hitung berapa sih jumlah datanya. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk menghitung jumlah data, kita coba yang paling besar ya. Kita urutkan dari yang paling besar dengan fungsi large. Oke, seperti ini. Large BBB seperti ini. Kemudian K. K-nya itu terbesar ke berapa gitu ya. Nah, saya coba dengan angka 2 karena kita akan mencari data terakhir kedua. Oke, kita tulis 2. Kemudian kita tekan Ctrl Shift Enter. Ya, kenapa Ctrl Shift Enter? Karena di sini datanya kan array ya, ada di kolom B itu ada banyak. Yang pertama untuk terakhir pertama itu adalah Vivo V19, terakhir kedua adalah Vivo V5S dan terakhir ketiga ada Evercross Gen Pro X ya. Oke, kalau sudah kayak gini tekan Ctrl Shift lalu Enter. Oke, nanti muncul seperti yes aja. Oke. Ini jumlah datanya adalah 14. Dari mana 14? Ini kita lihat di sini ya. Ini kan 1 ya. Oke. 1 dari tulisan nama barang. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Ada 14. Nah, kalau sudah ditemukan seperti ini, kita akan mengindeksnya. Jadi, row-nya sudah ditemukan. Kemudian, ya, kita akan mengindeks dengan tambahan satu formula di sini yaitu indeks. Oke, seperti ini. Yang diindeks adalah array-nya, kita ambil semua data yang ada di kolom B. Nah, artinya kita tidak menentukan rank B3 sampai dengan B15. Bisa saja seperti itu. Cuma nanti kalau ada tambahan di baris ke-16 itu nanti tidak dinamis ya, masih tetap tidak dinamis. Sehingga kita akan gunakan fungsi B sampai B. Ini bukan fungsi ya, ini rank-nya. Semua yang ada di kolom B sampai baris terakhir gitu kan ya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini indeksnya, kemudian di sini row number. Oke, row number sudah tadi ditemukan dengan fungsi large if. Oke, seperti ya, large if dan row. Jadi 3 fungsi ini menentukan jumlah atau posisi baris. Oke. Nah, sekarang kita indeks data ini di baris keberapa gitu ya. Ini kan large if, row-nya itu tadi hasilnya adalah 14. Kalau sudah kayak gini, tinggal tekan Ctrl Shift lalu Enter. Ya, muncul lagi seperti ini karena kurang 1 kurung tutup, tinggal yes aja. Oke, hasilnya adalah Vivo V5S ya. Ini benar ya, terbesar kedua. Oke. Kalau begitu kita coba cek yang terbesar kelima. Oke. Yang terbesar kelima, saya tulis di sini misalkan kelima seperti ini. Yang terbesar kelima dengan formula ini hanya kita tinggal kopikan saja. Nah, kita kopikan saja seperti ini ya biar cepat ya. Kalau kalian ingin paham, kita tulis lagi dengan formula dengan sendiri ya, dari mulai row, if, large dan index. Untuk terbesar kelima kita tinggal ganti K yang ini menjadi 5. Oke, seperti ini. Tekan Ctrl Shift lalu Enter. Oke, Samsung Galaxy A5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hasilnya seperti itu ya. Oke, saya kira ini aja awal atau permulaan. Setelah sekian lama seperti tadi tidak upload video. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya biar teman-teman lain bisa merasakan manfaat dari video ini ya. So, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.